W ni adalah accountant. Jadi jangan buang perspektif itu. Jangan kata duit tidak diaudit. Bila audit barulah berapa-apa kita nak susun. So jangan begitu. Audit ni dengan Allah Ta'ala. Kena audit kan kita nak masuk syurga neraka. Timbang utara. Betul tak? Jadi audit ni berlaku sepanjang masa. Baik. Jadi kertas kerja yang dihasilkan, kita bahagian pelajaran. Okey. Saya sentiasa terapkan kepada, bukan saya je, memang di Kementerian Pendidikan sebagai pensyarah yang mendidik budak-budak IPG untuk menjadi guru. They are trained to be a teacher, not learning to be a teacher. You ni yang guru kafar yang kita ambil, you are learning to be teacher. Beza. Sebab you tidak mempunyai, you tidak ada latar belakang iktisas kita panggil. Betul? Ataupun latihan iktisas modul di universiti tidak sama di modul matap perguruan. Sebab matap perguruan, they are not learning to be teacher, they are training to be a teacher. Beza. Sebab tu bila dia sampai kat sekolah, dia berbeza, dia tahu semua benda nak buat. Itu sekarang kita ada masalah dengan guru one off. Sebab dia tak tahu macam mana nak anjur, macam mana nak mentauliah, macam mana nak melatih. Because dalam modul yang dibuat di matap perguruan, contoh subjek, bagi saya satu subjek, subjek sukan lah. Subjek apa saya? Satu subjek sukan, bola cari. Nampak? It's just a, apa nak belajar? Teori teka dia akan belajar. Syarat wajib untuk dapat A. Sebab semua dah dapat A kan? Modul dia kena belajar teori teka. Kedua, dia akan melalui satu latihan intensif. Laki atau perempuan kena belajar rules bola jarik dengan badan bertauliah. Maknanya daripada Persatuan Bola Jarik Kebangsaan. Ketiga, dia perlu ada sijil kejurulatihan. Keempat, dia perlu ada sijil kepegawaian. Itu syarat satu game. Kalau tu, dia perlu menguasai 5 game asas. Bola jaring, olahraga wajib dapat KOAM. Faham tak? Dia lalui benda tu. Budak degree, dia macam budak sains sukan. Walaupun dia pendidikan Islam. Tapi dia kena ambil juga. Maknanya dia ada pentauliahan, kejurulatihan, kepegawaian. Sebab itu dia tahu. Dan projek akhir untuk subjek itu perlu menganjurkan satu kejohanan bola jaring sekurang-kurangnya peringkat negeri. Tapi kebanyakan mereka pergi beyond that, kebangsaan, pergi antarabangsa. That's why you tengok yang pernah belajar USM, Open USM. Siapa belajar USM? Ada tak USM meeting? Tak ada. Open USM, Hockey and Netball Student. Kalau you pergi IPG Ilmu Khas, dia buat open. Itu dia punya projek sebenarnya yang budak-budak buat. They are training to be a teachers. Maksudnya bila kita hantar dia pergi sekolah, dia dah tak ada question. Sebab tu kita bagi dia beasiswa. Susahlah. Okay? Jadi tidak menjadi masalah. Dan proses-proses ini perlu dimohon keuangan, betul? Perlu ada kertas kerja. Jadi kalaulah sem satu budak umur 18 tahun ada 8 subjek, semua kena buat paperwork yang sama untuk melalui satu proses tu. Mahir dia buat paperwork. Jadi kita faham. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sebab pentingnya paperwork ini, akhirnya bila dah sampai sekolah, tuan-tuan, puan-puan perlu untuk buat paperwork apa-apa yang melibatkan kelulusan keuangan. Jadi yang kami nak kongsikan ini supaya selepas ini tidak ada lagi cacar marwa, tidak ada lagi kelumpungan dan isu-isu. Sebab jangan mencium. Contohlah, you cikgu, you hantar kerja jauh dengan anak murid kan. Contohlah, jauh ke kerja rumah, anak murid dia cincai je, hantar bagi balik. Orang suruh tulis jauh, dia tulis rumi. Contoh, you rasa geram tak dengan tulisan
sambungnya ataupun hurufnya tak ikut sifat as a cikgu, you mesti tegur. Masalah bahagian pelajaran Jawi, dia jadi bila you hantar paper, kalau you tak pernah sebab spelling error. Spelling error, dia macam ni, taraf you dah bukan lagi untuk kami tegur spelling error, titik, koma, apa lagi, benda-benda basic yang tidak perlu ditegur. Cikgu tak boleh, saya kata kalau cikgu macam ni, cincai ke you ajar kat murid you. Sebab paperwork yang kita terima, nanti saya kita tanya dulu contoh, kita akan baca contoh dia. Dia mencabar keintelektual akademik kami di bahagian. Selama ini, kita memudahkan, sebab kita tak mudahkan lah, tak apalah kita nak. No more. Bila lagi kita nak menjaga standard quality, you cikgu. Atau memang you nak begitu. Tak apalah dia ada. Sampai bila lenggang, lenggang-lenggung begitu. Sampai bila kita mahu membiarkan kedaifan dan kejahilan dalam bidang pendidikan. Sampai bila kita yang kena ubah dia. Sebab saya yakin, tuan-tuan-tuan, bila dalam bidang pendidikan, you salah, maknanya the whole generation akan jadi salah. Saya ada, kita ada apa, saya tak tahu saya dah share dengan tuan-tuan-tuan, kita interview Encik Ghaffar. Bukan kalian-kalian, Egypt lah. Saya kalau daripada dia belajar Egypt tu, maknanya meletuklah. Kau belajar dekat Al-Azhar. Dan kau belajar Al-Azhar, ada belajar Jordan. Tanwin bertemu ya main. Betul tak bunyi dia? Dia masih lagi menyebut main. Main yuridu. Saya tegur 2-3 kali. Dia tahu tanwin bertemu ya di dalam ma'alunah. Hurufnya ada ya, waw, min, nun. Tapi kenapa bunyinya masih main? Maknanya dah tua, dia tak tua, umur 23, 24, 25 macam tu. Budak lagi. Tapi maksudnya saya mengimbau kesilapan itu pada kesilapan gurunya yang tidak pernah menegur. Bunyi ni bunyi salah. Dia ajar teorinya. Tanwin bertemu ya di dalam sebab ada exam. Tapi bunyinya sampai ke dulu salah. Kita jumpa orang umur 40. Mangka, nun, nun bertemu dengan kaf. Ini, ini Malaysia. Malaysian graduate. Efak Syafawi, confident tau. Confident, cakap abang. Ustaz confident yang kau jawab. Tapi bunyi betul. Tapi teori pula salah. Kat mana silapnya? Faham maksud saya? Sebab itu kesilapan kita ni, manusia belajar daripada kesilapan. Buat silap banyak kali, you will be a better human. Orang nobody perfect, kena buat salah. Bila salah, baru kita tahu. Jadi you pun sama. Kita akui kesalahan kita. Kita manusia biasa. Tak semua kita tahu. Saya tahu sebab itu bidang saya. You tanya bidang you dekat saya. Saya tak tahu. Saya takkan tahu. That is not my expertise on your field of expertise. Okay? Jadi kita belajar sama-sama. Yang kami tunjukkan ini adalah sebab dia audit. It's a standard dalam dokumen rasmi kerajaan. Apa-apa duit yang kita keluarkan, dia jadi rasmi. Jadi dia ada format dia. Ini surat awak, puan-puan-puan-puan. Kejap pakai Calibri fontnya, kejap Arial, kejap Lucinda Writing, kejap apa lagi, Comic Sans. Ini bukan pertandingan tulisan font siapa yang paling kemas dan cantik. Tidak. Standard kerajaan ada dua hurufnya, huruf fontnya. Apa? Times New Roman. Times New Roman. Okey, saya dah bayar. Times New Roman, betul ke? SK Bandar Baru Seri Petaling. Kafa SK Bandar Baru Seri Petaling. Ustazah Aslawiyah.
Tanya, Ustazah, apa fuad? Nine sembilan, betul ke? Betul, yakin tu penting. Okay, saya suka. Betul. Ustazah Ummu Sakinah. Ustazah, apa fuad dia? Area pun betul. Ustazah Nurul Akmal. Ustazah Nurul Akmal, oh ini kat masjid Zubi ya. Telibri pun yes, okay, Ustazah Nurul Akmal, apa ni, boleh tak tulisan dia selalu apa dia orang hantar yang kecil-kecil bulat-bulat tu? Telibri. Tak boleh. Tak boleh. Selain jadi kita ada dua sahaja jenis yang dibenarkan, area dan Times New Roman. Saiznya pula, bila kau nak cukupkan kertas A4 tu, mulalah dia punya saiz 8, 7, 6, 9, sign besar. Betul tak? Sign ni besar, tajuk dia 12, isinya 8. Jangan begitu, 14. 14, 12 ke 14. Di paperwork kita akan buat ketetapan nanti, kita akan keluarkan memo. Kita akan risau pilih-pilih, tak boleh ingat. Tapi kita akan keluarkan memo, ini adalah formatnya. Okey, jadi dalam kertas kerja, tuan-tuan, puan-puan, mesti ada tajuk. Tajuk mesti ringkas. Awak, saya nampak kesilapan besar tuan-tuan, puan-puan. You, macam ni, you rasa permohonan ini adalah permohonan untuk meluluskan program. Salah. You hantar paper kita kelulusan untuk mengguna perbelanjaan kewangan, bukan meluluskan program. Sebab program you yang buat. Saya, kita bahagian pelajaran, okey je nak buat program pengurusan jenazah, program ibadah, okey. Cuma kelulusan bahagian yang diperlukan bukan kelulusan program, kelulusan menggunakan kewangan. Clear? Kalau kelulusan program yang melibatkan hal ehwal murid, keselamatan dan kebajikan, itu ya. Contoh, perkhemahan, lawatan. Kadang-kadang dia tidak menggunakan kewangan sekolah, dia nak buat kutipan, itu baru permohonan untuk jabatan yang tidak ada kaitan dengan kelulusan. Contohnya, permohonan untuk mengadakan program lawatan. Yang ini pun, walaupun dia tidak berkaitan dengan kewangan, masih perlu ada kertas kerja dan dokumen-dokumen sokongan. Maksudnya kena mahirlah dalam setiap acara atau program itu berbeza-beza. Tetapi dia tidak boleh pukul rata semua. You, tajuk tujuannya pun dah salah. Tajuk perlu spesifik dan berfokus. Tujuan, tujuan menghantar kertas cadangan, bukan tujuan program. Kertas cadangan ini dihantar, diangkat untuk pertimbangan siapa. Kalau you tengok bajet tu, harga dia RM4,000, janganlah tulis untuk pertimbangan dan kelulusan ketua penolong pengarah kanan. Sebab KPPK, dia punya jumlah, faham tak? RM5,000 sehingga RM9,999. Jangan pukul rata. Kalau harga dia RM19,000 untuk pertimbangan dan kelulusan timbalan pengarah operasi. Kalau lebih RM20,000 untuk pertimbangan yang berusaha, yang berbahagia, Datuk pengarah jami. Itu sahaja. Ini kau pukul rata sebab kau copy paste kawan kafar lain punya paper. Buat kertas kita ni ada akal. Kita yang menentukan dunia ni. Janganlah copy paste, baca balik. Tengok realistik tak? Sebab paper itu melambangkan siapa diri you. Saya baca paper, apa ni? Faham? Bukan tujuan. Saya tidak perlu tahu pun apa tujuan program ni. Solat jenazah untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah. Betul lah. Memanglah semua program untuk mendapat keredaan Allah. Mengarut-ngarut.
Jadi terus untuk pertimbangan mendapat kelulusan untuk apa? Untuk mengadakan lawatan, untuk mengadakan perkhemahan, untuk kebenaran berbelanja menggunakan keuangan sekolah as simply as that. Clear? Okay, tolong baca balik, tengok betul-betul. Next. Latar belakang. Okay, latar belakang pengenalan kepada program, aktiviti yang dianjurkan, kepentingan serta impak kepada murid. Latar belakang ni ceritalah kalau you buat program, bagi saya satu program. Mael, satu program. Maulidur Rasul. Ceritalah latar belakang program Maulidur Rasul yang pernah dilaksanakan di sekolah anda. Ataupun Maulidur Rasul merupakan sambutan yang disambut oleh seluruh umat Islam pada tarikh bila-bila bagi meraihkan apa dia, apa dia. Lepas tu baru cerita pasal sekolah. Di KAFA SKPP 9-1. Betul tak 9-1? KAFA SKPP 9-1. Sambutan Maulidur Rasul ini dilaksanakan setiap tahun bagi meraihkan apa-apa-apa-apa. Penghayatan inilah yang kita nak untuk pengajian dan murid. SCPSD, itulah latar belakang. Kalaulah, nanti saya tunjuk bahagian punya paper. Latar belakang ni bersifat perundangan dan bersifat dia lain pula. You punya program sahaja. Jadi jangan, dan lagi satu, kalaulah copy paste pun daripada Google, Scribe, apa lagi yang boleh copy. Research gate, kalau copy pun editlah sikit. Sebab sama, sebelum you google, kita google dulu. Paperwork, you dah buat paperwork, saya 1000 paperwork buat. Jadi kita tahulah titik sama ini 10 sekolah, 10-10 sama paper. Dan takkan kita nak buat teliti, nak check plagiarism. Ya besarlah tuan-tuan perempuan. Boleh, asalkan mana dia boleh difahami, dia boleh dibaca dan boleh diterima. Jagalah spelling error, capital letter, comma, titik. Level kita ke nak tengok benda tu? Faham tak? Macam jadi cikgu balik kepada cikgu. Itu, that is not the level. Seolah-olah saya okey, tapi kadang-kadang saya rasa you seperti mencabar saya punya tahap keintelektualan. Saya ni orang akademik, ahli akademik. Jadi bila saya baca, macam mana cikgu aku nak ajar murid? Dia punya capital letter, huruf besar, huruf kecil pun berterabur. Koma titik pun tak tahu. Kata nama khas, kata nama am pun tak tahu. Jawi eja J-A-W-I, kecil. Kau tak rasa nak marah? Jadi dia a slightly mood lah. Slightly mood dia, jangan begitu. Hargai saya kalau paper co-curriculum, hal ehwal murid, segala bentuk program-program berkaitan murid memang lalu dekat saya. Saya sangat menghargai nilai akademik dan intelektual puan-puan-puan-puan. Saya akan baca atas sampai bawah. Saya akan baca, saya suka membaca. Jadi saya sangat menghargai makalah-makalah akademik. Apatah lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya rasa inilah masa dia untuk you suntik keintelektualan guru agama itu diangkat dalam paper you. Tak ada salah ke? Okay? Jangan cincai sangat. Saya dah sampai letak saya komen tu cincai. Very cincai. You cincai, saya cincai. Okay, so jangan cincai. Jangan memandang rendah diri sendiri dan jangan memandang rendah pegawai you. Sebab manusia ni berbeza-beza. Tak kisah orang nak kata saya cerewet. Bukan saya je. Semua pegawai pun begitu. Saya pun macam tu. Bawah curriculum program, bawah dia. Kita akan baca. That is not the way how to make it. Sampai bila kalau tak ditegur, sampai bila tak diperbetulkan, sampai bila lah kau tegur salah dan tersesat. Katakan you tak diguna, you masuk swasta pun, you need to make a paperwork too.
So malulah cikgu jawi kita buat paper how. Tahu how. Alright. Objektif. Okay, objektif yang keempat, selaras relevansi nama dan tajuk sekurang-kurangnya tiga perkara. Mengandungi elemen. Bila buat objektif, sama macam you buat matlamat di akhir pembelajaran RPH tu. It need to be smart. Smart is bijak, specific, measurable, boleh diukur. Jangan subjektif, mencari keredaan Allah. Betul, tak ada salah. But it cannot be rhetorical. Dia boleh diukur. How you ukur? Maksudnya murid, you buat camp ibadah. Murid boleh melaksanakan proses ibadah. Contoh, lakuan ibadah solat contohnya dengan betul. Barulah bawah tu, murid bila dapat buat, ni teori behavior bandura. Bila buat, baru kita boleh hayati. Betul? Online cakap apa dalam teori pendidikan? Bila you buat, baru budak tu boleh ubah tingkah laku sebab dia dapat penghayatan, dia dapat rasa benda tu. Samalah, itulah objektif yang kita nak. Boleh buat lakuan, ibadah, solat, lepas tu boleh menghayati. Bukan tiba-tiba mencari keredaan Allah. Apa saya? Meningkatkan kebergantungan kepada Allah. Banyak seronok saya baca. So saya jawab lah, kalau nak kebergantungan Allah, jangan buat dia buat program kembara. Tempat doa lah. Itulah apa yang lebih tepat untuk meningkatkan kebergantungan kepada Allah. Zikir berapa ramai di surau. That's much better. Tak payah tapi power. Faham tak? Jadi objektif itu perlu terus menjawab kepada program you. You nak suruh murid program meningkatkan penampilan diri. Maknanya menutup aurat. Faham? Itu yang kita nak objektif tu. Maknanya objektif ni sebab tu baru kita tahu dia memberi impact. If you buat research pun dia akan tanya objektif ni. Objektif ni boleh dicapai atau tidak. Achievable, boleh dicapai. Relevant, berkaitan. Dan time bound, ada jangka waktu. Yang time bound ni kadang-kadang dia jangka waktu dia maksudnya dilaksanakan dalam tempoh-tempoh tertentulah. Okey, sepanjang program. Okey, jadi cadangan pelaksanaan program ada tarikh, masa, tempat, bilangan peserta dan siapa sasarannya. Kita akan kongsikan ini nanti. Lepas tu ada tentative. Ada cara ataupun jadual program. Dalam apa-apa jangan cincai. Saya dapat satu sekolah, dia hantar 7. Dia punya cadangan, geram tu lah. Saya ingat geram. Sebab dia hantar murid dia 553 orang. Tak, dia tulis program ni sasarannya tahun 456. Saya kata takkan 456, 553 orang. Lepas tu, dia buat satu lagi. Dia hantar 7 serentak, saya boleh letak terus. Tahun 1 sampai tahun 6 pun 553, 456 pun 553, tahun 12 pun 553. Cincai betul. Lepas tu dia punya tentatif sama. Nombor 1 berkumpul, nombor 2 taklimat, nombor 3 program dilaksanakan, nombor 4 bersurai. Senang tau jiwa raga saya baca. 7 paperwork dia sama. Maksudnya dia mencabar credibility kita. Come on. Paper kami buat juta-juta tau harga dia. Juta-juta. You punya kafar 1.8 million. Betul tak Zah? 1.8 million kita minta. Itu level kami. Untuk buat paper you punya SPDT tu. Mohon. So, is that the level? Untuk you mempermain-mainkan kami di peringkat ini. Itu saya tegur dulu sebab sebelum audit datang dia baca paper ini ke level cikgu kafar tu? Saya jawab ya. Okey. Kulil haq walau ka murad. Dia memang pahit untuk literat. Itulah yang berlaku. Sebab tu kita buat bengkel. Boleh? Kibar lapang dada lah. Ego will never win a battle. Wisdom is right.
tentatif atau cara jadual program bawa implikasi keuangan. Sekiranya panjang, perlu buat di lampiran, digalakkan, dinyatakan terus dalam kertas cadangan, nyatakan nama program, sumber keuangan. Jadi saya kata paper ni, dia terus khusus. Dia tak berterlabur, tak sama-sama tu. Untuk apa tujuan dia duit, nak keluarkan RM5,000 terus beritahu. Duit mana nak pakai, tujuan apa, selesai. Itu je. Anggaran paper ni susah bila nak buat paper yang bagus ni sekali je awal-awal. The next time you dah boleh buat sebab dia lebih kurang je. Okay, nyatakan anggaran pembelanjaan secara terperinci dengan merujuk garis panduan kadar yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan. Sure, ini kita nak betulkan juga. Sure. Salah selama ni saya nampak sure salah. Sure. Sure dan penutup adalah dua perkara yang berbeza. You nak mohon kat kita, kenapa you nak tutup kita pula? Faham tak? Saya tak perlukan penutup, kita perlukan sure. You sure you adalah hasrat you. Tapi hasrat you kepada pihak yang meluluskan peruntukan KBBK ke. Sebab tu kena tengok balik, tampal lah dekat you punya meja ketua guru, meja bendahara tu tampal. Saya pun tampal perbelanjaan government. Semua, kadar hotel, kadar makan minum, kadar mesyuarat, penuh kat tempat saya tu. Sebab saya pun tak, kita berubah-ubah benda tu. Jadi tolonglah ingat siapa yang ni satu je. Jadi hasrat dia, nyatakan nama program, nyatakan jumlah peruntukan, nyatakan apa peruntukan. Contoh, saya nanti saya baca banyak contoh you punya show yang mengarut. Show dia senang, ambil balik tujuan tu. Ambil balik tujuan. Kertas cadangan atau kertas permohonan kelulusan bagi mengadakan pertandingan mini iktifal ini diangkat untuk pertimbangan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pelajaran menggunakan duit peruntukan bantuan perkapita murid MAWIB dengan jumlah RM 3000 RM6,229 dalam kurungan angel. Faham? Itu sahaja. Tak ada dengan untuk mendapat keredaan Allah. Semoga semua pegawai-pegawai bahagian dirahmati, dipanjangkan umur. Wah, itu wasat sahaja sudah cukup. Dan ingat dalam doa anda setiap masa, cukup. Doa itu doakan baik-baik untuk kami, cukup. Tak perlu tulis dalam paper. Ya? Alright. Jadi jenis font kita galak, kita nak bila area 14, tak nak besar kecil, besar kecil, besar kecil. Okay, tajuk bold, spacing 1.5. Ini gaya penulisan standard dokumen kerajaan Jabatan Arkib Negara. Alright. Kemudian senarai semak, mesti ada surat iringan, mesti ada muka depan, ada kertas cadangan, kertas kerja dan lampiran penyata. Sekiranya menggunakan khidmat penceramah konsultan luar, sertakan bersama dokumen berikut. Salinan borang profil penceramah, satu salinan sebut harga perbelanjaan. Direct nego boleh terus bawah 500 kan? Satu salinan ada sebut harga 500 ke 1000. Lebih 1000, tiga quotation, tiga sebut harga. Ada lagi yang confused tak what is quotation? Jangan malu. Saya dulu, waktu baru posting dulu, orang sebut quotation, quotation, quotation kan? Kita Melayu, kita sebut, sorry terbalik. Kita sebut quotation, saya bila kerajaan ni guna istilah sebut harga. Siapa mendolah sebut harga ni? Orang boleh ni quotation. Kita kadang-kadang kita lupa, quotation sebut harga tahu. You minta Suhail bagi saya satu harga, Ismail satu harga, Lan satu harga. So siapa yang paling mahal, saya ambil contoh. Siapa yang meletakkan harga paling rendah, bukan paling mahal eh. Okay. So itu sahaja untuk paper. Kita tengok sure ayatnya. Memo kelulusan, kalau bawah 500 you dah tahu lulus tu. Tapi perlu paper, you yang kena sign sebab kuasa you. Sign tu mahal tau. Jadi ada juga memo kelulusan dimohon kepada siapa. Dalam memo kelulusan sama dengan sure. Copy paste je.
Cuma ada ayat dia tu, saya dengan ini mengemukakan ini berapa ringgit. Okey, jadi saya dengan ini meluluskan. Buat bulanlah cukup lah. Okey, contoh dia buka lembu kelulusan. Cukup dua. Kalau sampai KPP, sampai KPP lah. Okey, tapi kita nak sure itu kan dia buka kat sebelah dia je. Tali dekat tab tu, tab baru. Tab baru, sudah lah. Okey, kelulusan KPP ni contoh. Besar sikit. Okey, sure. Pembelanjaan RM504,999 eh. Kertas cadangan ini adalah dikemukakan dan diangkat untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan ketua penolong pengakanan bahagian pelajaran bla 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 dengan menggunakan peruntukan kewangan sebanyak RM3,000. Macam tu, dia sure. Awak. KPPK. Macam ni, kertas cadangan ini. Faham? Jangan sepah-sepah. Standard. Okey. Kalau kita tengok contoh kertas meja. Kalau memo, kita nak dalam memo kelulusan ada nilai yang diletak sebab dia boleh diubah-ubah. Kita nak dia ada nilai. Next sebelah. Okey. Ini contoh kertas cadangan berbelanja melaksanakan kursus pengurusan kantin. Okey, ada tujuan. Kertas cadangan ini dikemukakan memohon pertimbangan kelulusan yang berbahagia Datuk Pengarah. Guna duit mana akaun belanja mengurus? Buat apa khusus pengurusan kredit? Ada ayat-ayat indah? Tak ada, direct. Okey, latar belakang. Okey, unit ham bla bla bla. Okey, kita kata kenapa kredit penting. Cerdiklah sikit, bawah-bawah. Okey, ini tak apa, ini tak ada masalah. Latar belakang tu okey je, jangan mengarut, sudah. Okey, bawah. Okey, bawah. Okey. Okey, cuba tengok atas sikit. Sikit je lah nak tunjuk. Dalam latar belakang, tengok. Selain itu, kepentingan pengurusan makanan halal dan tayyiban dilihat oleh Sabda Rasulullah. Inilah akademik. Kita baca pun sedap. Contoh. Faham tak? Bukan nak suruh buat kajian. Dua buku surat. Dua buku surat ni sejam pun tak sampai sakit. Buat. Okey. Untuk sebab nak buat khusus kantin dia pun. Tapi kita nak macam mana nak mengimarah dan mengangkat prinsip pendidikan Islam itu dalam pengurusan kantin. So orang kata perlu ke KAFA? Perlu ke SRA ni, Siraj ni ada pengurusan kantin sekolah agama? Tak payah kantin. No, kita nak kolektif prinsip agama, kebersihan, halal. Orang tak faham yang itu. Itu yang tak ada dekat KPM. Itu yang tak ada. You pergi SJKC, you makan tak kantin dia? Okay. Tak payah tu SK pun sama. Adakah dia beli barang tu daripada orang yang sembeli ayam tu? Kantin dia pergi pasar selayak, kita pun tak tahu. That's why itu yang kita nak. That is our identity. Mengangkat nilai Islam. Nama pun dia orang ada pusat kantin, kita ada pusat kantin. Bezanya kita lebih yakin dengan halal dan tayyiban kita. Alright, next. Okay, cuba tengok next. Perkara dua. Bukan next yang itu. Next masih lagi, saya nak tunjuk bawah. Pergi dekat tajuk. Sorry, objektif. Bagi apa? Bagi pendedahan. Nak bimbing guru penolong kanan HAM. Nak bagi maklumat kesedaran pengurusan kantin yang berkesan. Direct. Lagi apa lagi? Bawah lagi. Penyediaan garis panduan, nak kenal pasti. Semua benda yang boleh diukur. Kata kerja ini belajar waktu nak buat RPH. Belajar tak? Belajar kan? Ataupun tak belajar, bantai je. Murid boleh melakukan apa-apa. Semua dalam kata kerja. You google je. Kata kerja dalam taksonomi dulu. Tahu apa kata kerja dia. Faham apa kata kerja dia. Ada, diorang dah senaraikan banyak. Pendidikan ni kat Google banyak. Alright. Asas-asas pertimbangan, tak kisah. Okay, ini. Bawah lagi. Bagi manfaat lebih. Terus je, tengok tak. Asas pertimbangan, kat atas sikit. Laju sangat ni. Atas sikit, saya buat dia tak pakai mouse. Okay, nampak? Stop. Memberi manfaat kepada lebih 30 orang guru. Objektif kan? Terus kita tahu ada 30 orang guru di kalangan guru penolong kanan HAM Siraj, SRA serta 10 orang pengusaha kantin. Terus bagi menjalankan kerjasama dengan siapa? Dengan KKM atas
dengan KPM dan JAKIM. Kita panggil orang JAKIM, kita panggil orang KPM. Perancangan jangka masa panjang lah. Alright. Pelaksanaan program yang tadi tu, bilangan peserta, tempat, tarikh, tentatif tak buat, bagi lampiran. Next. Okay, ha, ini lampiran. Ha, ini rupa jadual, bukan tentatif macam majlis kad kahwin kau. Menunggu kehadiran apa? Tetamu, makan santapan, pengantin sampai. Ha, tidak. Khusus lagi kita buat jadual begini lah. Di program-program tu begini lah. Janganlah cincai sangat. Saya tahu ini resepsi perkahwinan punya tentatif. Nah, tapi nak buat dekat sekolah. Alright, next. Okay. Bahawa, okay, implikasi kewangan, anggaran, perkara, makan, minum dalam bentuk jadual. Kecil dan sikit tunjuk pergi nampak semua. Dalam satu page tu, separuh page pun tak sampai. Tak ada masalah. Ini 3 hari. Bawa lagi. Kecil sikit lagi. Ha. Okay, bayaran penceramah, makan, minum, detail. 45 orang, 13 September, RM14.30. 2 hari. Ini kadar package kerajaan agensi di bawah jabatan. Dia tak perlu rujuk lagi. Ha, itu kadar yang ditetapkan. So, 2007. Untuk 15 September, sebab separuh hari, RM25 contoh. Okay? Kadar dia, RM1,000. Bayaran penceramah, 120 kali 20 jam. Itu kadar WP. Itu memang dalam MOF punya. So, 2,400. Jumlah 6,000. Daripada mana peruntukan account. So, dia tak menimbulkan tanda-tanda dah. Duit mana tu nak kutip ni? Duit mana tu nak guna? Jelas. Okay, bawah. Terus sure. Tadi nak guna 6,225 kan? Sukacita dimohon pertimbangan dan kelulusan pengarah. Kami 1,000 pun kena kelulusan pengarah, Zahai. You all sangat dimudahkan. Kita orang 500 pun pengarah kena luluskan. Di bahagian. Jadi kena angkat. Dimohon pertimbangan kelulusan yang berbahagia pengarah menggunakan duit mana bagi melaksanakan kursus pengurusan kantin Siraj SRA dengan jumlah peruntukan sebanyak berapa? 6,225. Okey, disediakan oleh siapa? Okey, turun bawah. Terus demo kelulusan. Demo kelulusan ni bukan lulus gagang. Lulus tak lulus, sokong tak sokong program ini. Tak, jangan cincai. Tulis penuh. Sukacita dikemukakan. Kertas cadangan permohonan berganja melaksanakan. Siapa dengan syur tadi? Dia ulang-ulang itu je. Benda mudah. Direct, mudah dan terus menjawab kepada perbelanjaan. Dia tak bergentayangan. Okey? Sebanyak berapa? 6,225 pertimbangan dan kelulusan yang berbahagia Datuk. Okey, bawah. Tengok, saya menyokong, tidak menyokong perbelanjaan. Sebut program apa, berapa ringgit, benda sama je. Ulang balik, okey, dah lepas sokong. Kita orang sokong bahagian kewangan, bawah lagi. Ulasan TPO, sokong tak sokong, benda yang sama. Tajuk, buat apa, guna duit apa, berapa ringgit. Ha, TPO, dan akhir sekali, pengarah benda yang sama. Saya lulus, tak lulus. Nampak tak? Flow dia. Copy paste je, tapi editlah sikit ayat atas tu. Jangan kau masukkan semua. Alright, boleh? Okay, contoh lain pula atas. Tepi dia. Satu. Ini kertas cadangan. Permohonan pembelian peralatan keperluan pengajaran operasi. Ini waktu kita nak buka kafar dulu. Buka kafar baru. Al-Mutakin ada tak? Dah tak ada dah kan? Surah Al-Mutakin dah tutup dah. Dah pindah balik 5-1. Alright. Tujuan. Kepada siapa nak bagi KPPK untuk beli peralatan pembukaan kafar surau baru? Bawa. Okay, latar belakang. Cerita sikit kafar 5. Apa, kenapa kita nak buat kereta ni? Sebab kafar 5, PP51 ni lebih mudah. Kena buka kafar baru. Kena sebab apa? Bawa. Dalam latar belakang ni, selalunya kita akan letak punca kuasa. Kami akan letak sebab kena beli barang. Minit mesyuarat bilangan 1. Ada minit yang boleh
membenarkan untuk buat pembelian. Contohnya, keputusan mesyuarat di bawah perkara sama juga, pun kata buka surat Al-Hakim, beli barang guna duit yang dimurid surai. Sebab itu murid dia, kita beli barang ikut keperluan dia. Okey, jadi bla 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 bla. Rasional, tapi ini ada rasional lah, sebab dia kita nak buka kasar baru dan sebagainya. Okey, bawah. Saya nak tunjuk dia punya memo kelulusan tu. Ini pun 2-3 kali juga kan. Orang pergi datang, pergi balik, pergi datang, pergi balik, datang. Ha, nampak? Sama je. Format dia semua sama je. Guna duit mana? Bantuan perkapita murid. Berapa unit apa semua, sebut harga semua ada. Implas, implikasi keuangan. Okey, bawah lagi. Okey, boleh hal yang diblokir show. Diangkat berapa ribu nilai dia. Nampak? Ayat dia sama. Untuk tujuan apa? Duit berapa ringgit. Okey, bawah. Okey, memo kelulusan. Nah, ini dia lain sikit sebab dia guna duit takib. Haa, tu. Lihat, untuk pembelian nak RM8,200 untuk apa? Okey, bawah. Okey, nampak? Memohon, pertimbang permohonan ada tujuan untuk beli apa. Ini yang lama punya lah kan? Yang standard pakai. So, kita nak supaya dia bersifat coherent. Semua ada. Bawah, RM8,200. Lepas tu baru boleh sokong sebut harga terendah daripada 3 pembekal yang dipilih. Okey, bawah. Okey, jadi KPP pun setuju atas keperluan dan diluluskan. Ini KPP kira apa kita lah. Okey, jadi dah. Okey, mantap. Saya rasa itu sahaja untuk paper. Clear kan? Maknanya nanti kita akan bagi, kita tak akan bagi contoh paper ni, kita akan bagi format penulisan itulah. Okey, tapi kena ingat font dia jaga alignment justify. Ini macam tulis puisi kau punya paper. Mula kanan, turun bawah, balik kiri, balik. Dia tidak. Macam mana saya kata, saya tak sedih pun baca paper tu. Tak ada jiwa. So tolonglah. Jadi itu satu untuk semua, untuk kebaikan kita semua. Alright? Jadi itu sahaja untuk paper pada pagi ini. Jadi saya buka untuk, kalau untuk sesi soal jawab lah. Kalau ada apa-apa untuk berkaitan semalam. Kalau saya dah habis dah sesi saya, cukup. Dah capai dah matlamat kita lah. Semua matlamat kita, 5 perkara yang saya nak tunjukkan tu, semua dah dapat. Tak dapat banyak, dapat sikit pun tak apalah. Tak ada masalah, asalkan dapat. Alright. So ada? Ada. Kita buka soalan. Lepas ni tak ada lah. Tak nak. Kita tak nak bagi ruang lah. Ya, yes, Ustaz. Kata untuk keluarga yang satu salinan ataupun satu potensi tu terhad kepada penjaman hasil jua ataupun pembiayaan barang pun sama itu. Yang berharga 500 sampai 1 potensi. Saya maksudnya tolong bantu kawan kalau tu saya nak kena ni. Sekali lagi apa? Untuk quotation, untuk satu quotation adakah tanduk kepada penggunaan untuk bayaran penceramah luar sahaja? Kalau untuk pembelian barang lain, contoh pada pejabat laptop dan lain-lain, kena ada 3 atau 1 untuk amount 500 sampai 1,000. Dua soalan yang beza. Boleh pecahkan tak? Untuk dia dua perkara. Satu untuk keceramah yang saya bagi tahu tadi. Aha. Dan yang keduanya untuk aset. Adakah sama untuk quotationnya dalam anggaran belanja masuk sekali keseluruhan, betul tak? Bukan. Kalau saya quotation quotation pertama. Kalau untuk contoh pembelian barang dan aset ke apa, yang berharga 500 sampai 1,000 memerlukan berapa quotation? 3. Okey. Kalau untuk bayar pencamah luar yang berharga 500 sampai 1,000 hanya satu quotation saja. Contoh. 500 sampai 1,000. 500 sampai 1,000 je. Okey. Saya tak boleh jawab tu sebab saya sorry. Saya
air pagi ni dia blur sikit. Okay, Ustaz, saya yang tanya. Okay, saya, kalau saya salah, betulkanlah. Tapi yang saya faham daripada soalan Ustaz tu, Ustaz nak dia buat penceramah. Okay, kalau penceramah, katalah kita memang nak jemput seorang doktor daripada UTM. Okay, kita, dia ada kadar dia. Dia buat grade dia. Kan? Kalau kalau doktor saya rasa 400 satu jam. 400 satu jam. Tapi kalau Ustaz nak jemput consultant, contohlah Dr. Fadilah Kamsah Masyarakat, Dr. Muhayyam Masyarakat, dia kena ada 3 quotation. Tiga quotation dia paling berbeza, kita akan pilih lah antara 3 tu. Kalau kita nak, katalah nak panggil Ustaz Dr. Kamilin. Dr. Kamilin tu kita tak perlu lagi, kita perbandingan 3 orang tu tak perlu. Just bayar atas dia punya doktor 41 jam. Jelas? Maksudnya consultant perlu ada, tapi maksudnya kalau you nak panggil individu berdasarkan dia punya rate kadar per jam atas kebakaran. Contoh you panggil saya punya itu dia kadar 150 ke 1 jam. Satu jam saya cakap ni bukan free tau. Kau kena bayar aku 150 satu jam. Bukan per jam lah. Semalam 3 jam kan. Lebih lah cerita ni 2 jam, 5 jam. Dia macam tu, dia ada kadar. Tapi kalau dia ada ikut kadar yang saya explain, WP you boleh tengok. Tapi kita ikut kadar apa sah? Boleh ikut kadar untuk facilitator jugalah. Sebab tu tengok penceramah lain, kadar facilitator lain. Tapi kalau based on syarikat untuk consultant, program motivasi, dia orang handle the whole program, you need the quotation. Jangan pula kau bayar Fadilah Kamsah consultant pun kau bayar, kau bayar ceramah dia pun ikut rate per jam, tak boleh. Dia dah ada the package. Macam kami, tak ada package, dia per jam. So kita bukan consultant agency dan company. Clear tak? Clear, yeah. Okay, lagi. Sorry Ustaz, saya faham je soalan. Cuba nak faham lagi, nak bezakan dua soalan tu, right? Okay, lagi. Combine soalan. Kalau quotation apa-apa, belanja lebih 500, beli barang sebagainya, kena 3 sebut harga. Kau bagi je company tu, dia tahu lah buat. Alright, lagi. Apa ini? Nak tanya. Saya ada beberapa soalan yang diwasat kepada saya. Kalau tak ada langsung, saya tak reply, saya reply kat sini. Contoh guru besar. Isu dia banyak dekat SK lah. Untuk guru besar, you kena control guru besar you. Dan maaf, jangan salah tafsir. Maksud dia, oh guru besar nak semak paper, ya boleh. Guru besar nak sign paper, ya boleh. Sebab dia pengerusi. Dia kata dia pengerusi, dia nak sign book, checkbook, boleh sebagai checker maker. Tapi dia boleh luluskan kelulusan keuangan tak? Tak. Itu je tak boleh. Fahamkan tu. Dia nak buat apa, tak kisah. Dia nak belanja, dia kata saya nak buat lampu, buatlah. Tapi untuk keuangan, dia tak boleh luluskan. Sebab selepas ini, kalau kelulusan yang di luar, dia punya bidang kuasa. Sebab dia pun termantuk macam you, ingat kan? Kami akan buat laporan penuh audit, kita akan hantar kepada Kementerian Pendidikan laporan tu. Maknanya biar dia punya ketua perkhidmatan ambil tindakan dekat dia. Penyalahgunaan kuasa lah. Sebab pengerusi bukan boleh buat suka-suka hati. Maksudnya faham maksud saya? Dia boleh buat semua apa kuasa dia pengerusi, tapi you jangan tertipu. Saya pengerusi, saya yang tubuhkan kafah ini, itu ayat-ayat biasa. Betul tak? Tidak. Nak tubuh kena merayu dan memohon kepada jawi untuk ditubuhkan. Jawi tengok cukup syarat baru bagi tubuh. Kena faham tu. Jangan kata, oh saya lah yang menubuh. Betul awak tubuhkan, tapi tidak bermakna kafah tu awak boleh buat suka-suka hati. Kerana akhirnya kelulusan keuangan mesti jawi. Kita ada punca kuasa di situ. Tak kisahlah dia Perdana Menteri sekalipun, pengerusi, kafah, mana tu? UK Perdana.
Kan? Dia, saya nak saya Perdana Menteri. Baik, dia guru besar Perdana Menteri ke apa? Tidak. Kelulusan masih lagi di bawah jawi untuk kewangan. Faham tak? Dia nak buat apa? Dia nak sign check ke? Dia nak tengok paper ke? Dia mengerusi bagi. Tapi duit besar dia kat dia. Stop. Tak boleh. Mesti dapat kelulusan jawi. Kalau tak, kita jumpa, kita buat laporan penuh, kita bawa satu kapal. Ketua guru pun sama, pengerusi pun sama. Tengok merit case itu. Ada soalan lain? Ya, Ustaz Muhammad. Okey, dia sebenarnya tidak ada istilah melumpang. Beritahu dengan dia. Sebenarnya saya tahu ada sahaja SK, bukan saya tak tahu SK awak macam mana, SK di KL lah, yang guru besar dia minta cukai. Kau pula jadi Datuk Bendahara, kan? Dari Temenggung minta cukai pelabuhan. Satu kepala ada RM3, ada RM4. Tidak. Kementerian Pendidikan sudah, saya lupa tadi nak minta, nanti kita akan share. Saya tak masuk dalam ini. Kementerian Pendidikan pernah mengeluarkan surat bahagian pengurusan sekolah harian. Apa benda yang SK boleh minta, apa yang tak boleh minta. Contoh, dia tak boleh guna duit kafa untuk beli peralatan perabot sekolah. Ada keluar keliling itu. Dia nak sebab apa? Dulu Kementerian Pendidikan sangat mengalung-alungkan kelas agama ini dibuka di SK. Cuma dia perlu mohon. Maksudnya kenapa dia perlu mohon? Sebab kita nak tengok adakah dia sesuai ataupun tak dan sebagainya. Tapi ada syarat-syarat dia. Api air, dia kena bayar. Tetapi kalau perbelanjaan melebihi daripada perbelanjaan dia, baru dia boleh minta duit kafar. Ada, pernah baca tak perkeliling tu? Dia tak boleh pau suka-suka hati. Jadi kena kefahaman maksud saya, dia tak boleh pau duit tu. Beritahu kan, ini duit zakat. Saya faham saja. Tapi bila mana dia berada di premis, dia menjadi, sebab kerajaan punya kan, tanah kerajaan, dia akan menjadi milik SK. Dia akan menjadi milik SK. Dia perlu didaftarkan aset SK. Sebab jawi dia tidak ada akses kepada premis aset kerajaan. Faham tak? Okay. Cuma dia lebih kepada mutual understanding. Walaupun dia didaftarkan, maksudnya perlu digazetkan ini adalah milik kafar. Bila milik kafar, milik bersama. Amin. Milik kafar tapi milik bersama, didaftarkan sebagai aset kerajaan. Sebab SK kerajaan, dia kena daftarkan aset. Aset alih, aset tidak alih. Tapi kalau aset-aset alih, komputer, itu semua milik kafar. Kalau kafar, operasi kafar itu ditutup, kita ambil balik. Ya, kita punya. Sudah nak faham yang saya nampak ketua jabatan di SK ni kadang-kadang dia confused. Dia rasa duit tu untuk semua. Tak, dia ada duit yang kita bagi mampu untuk pembangunan murid. Pembangunan murid, dia ada pecahan-pecahan itu, bahagian dia bagi untuk program HEM, program apa. Jadi perlu ada belanjawan. Untuk pembelian-pembelian ni sebenarnya MAWIT ada sahaja. Dia punya saluran, dia buka apa, itu Ustazah ada. Ada tak? Ustazah Siti bagi. So kena fahamkan, you kena faham dulu.
baru you kena fahamkan dia. Sebab ini bukan institusi dia, sebab tu dia tak faham. Tak apa, nanti kita akan share lagi surat-surat apa yang boleh beli, apa yang tak boleh beli di estate. BPSH pun keluarkan, bahagian dia punya bos keluarkan untuk bahagian pusat sekolah harian. Dia kata benarkan JAKIM untuk buat kelas tafah di estate, dan ada syarat-syarat yang dipatuhi seperti mana syarat-syarat ditetapkan oleh JAKIM. Jadi tak boleh suka-suka hati. That's why saya kata ada je lah, kami buka kedai. Okay, saya juga lah yang kasar beli perabot, beli washing machine. Saya punya kes lah tu. Saya lah pergi sekolah tu, dia boleh beli kasar, guru besar dia kan dah datang tertik. Dia beli besar. Kita boleh buat datang tertik walaupun dia guna duit kasar, sebab dia salah guna kuasa. Sebab kita jumpa, saya tahu itu sebab saya tengok kasar dah beritahu apa benda boleh beli, apa benda tak boleh beli. Okey. Boleh eh? Boleh eh? Kena maklumkan. Tapi mutual understanding dengan SK ni kena ada lah. Jangan lawan. Usah jangan lawan. Okay. Jangan lawan. Dengar boleh tapi buat keras. Buat keras je. Jangan lawan. Buat keras je. Macam, oh ada. Minta dia minta apa-apa. Ya, Izwan. Tingkat 4 eh. Kafa sewa premis SK. Syah tidak. Tak ada. Itu tak ada, tak pernah wujud. Ini dia macam ni. Ini ini salah wujud kuasa. Tolong maklum tak macam ni. You maklumkan kita. Selama ni kita tak tahu. So sebab you pun malu-malu dengan kita kan. Tak, benda-benda macam ni kena beritahu kita. Tak ada. Dia bukan Along, dia kerajaan tau. Dia pun datang situ free, bawa gigi dan lidah. Dah tu dia nak sewa dengan kau. Tetap yang boleh sewa. Sebab okay, saya pergi balik dekat SK. Kadar sewaan dia akan wajib dimasukkan dalam akaun sewa. Contoh vending, vending machine. Apa sahaja yang sewa kan, dia sewa kat kawasan sekolah, dia tak boleh ambil cash. Perlu diakaunkan dalam akaun sewa. Di KPM's SK ada 3 akaun. KWK, KWS, sewa. 3 jenis. Aku yang ajar dia orang tu. Guru besar. Aku tak faham-faham lagi. Jadi kalau dia kutip sewa kat you, confirm dia tak masuk dalam akaun sewa. Sebab pembayaran tak boleh dibuat cash. Perlu cek atau perlu EFT transfer masuk dalam nombor akaun tu. Dia orang tak boleh pegang cash. Kan? Sekarang dia pula jadi landlord. Faham tak? Itu tanah kerajaan. Kenapa dia nak sewakan? Ya. Tak ada. Dia tak ada. Selalu hati. Derma tak ada. Duit kakak-kakak dia, cikgu ni duit zakat. Takkan saya nak sumbang dekat cikgu. Ketidakfahaman bagus lah. Tolong maklumkan. Kita boleh buat. Kita boleh buat kotak-kotak. Aku tutup kapan. Okay. Syarul, ada apa nak tanya? Malam tidur pukul berapa? 3. Mengenang tak? Boleh nak bagi segar sikit kan? Lagi? Ada lagi? Clear eh? Tolong ingat tu, salah. Benda yang salah, kita beritahu salah. Tolong itu berusaha. Jangan mandai-mandai lah. Tapi jangan cakap macam tu eh. Cakap elok-elok. Cakap elok-elok. Mawut Insani yang RM30,000 tu kan. Okay, untuk yang RM30,000 tu, dia RM20,000 untuk program kan, dan RM10,000 untuk baik pulih. Betul? Baik pulih pembelian, pembelian aset. Contohnya komputer, whiteboard,
apa tu, tapi kalau ikut perbincangan kita tu saksi, baik pulih dia tak kasih beli baik pulih sebab baik pulih dia boleh, kita boleh mohon dengan cakim. Bila RM10,000 tu tak banyak, bila baik pulih pun kadang-kadang lebih daripada RM10,000. Jadi bila ustazah ada yang nak baik pulih, peruntukkan kita boleh minta dengan cakim. Cakim boleh peruntukkan tu. Jadi duit yang ada tu boleh beli aset, boleh beli mesin kotostik, boleh beli whiteboard. Whiteboard tu kadang-kadang dah apa, padang-padang pun hitam lagi, padang-padang hitam lagi, tu lah penting. Kan? RM20,000 lagi tu untuk program. Buatlah program-program yang mempunyai impak yang berkesan kepada murid, dan kemudian laporan tu boleh dihantar kepada maulid. Untuk maulid sebenarnya, kalau ikutkan dia tak kisah. Dia tak kisah yang dia nak ada laporan. Resik-resik tu dia nak. Tapi dia kata, tapi ikut kepada banyak pelajaran, bagaimana pengawalan. Kalau kita dah berpendapat, dah berbincang, kita akan tengok kertas kerja tu dan dapatkan kelulusan seperti yang kita dah beritahu tu. 500 ke atas sampai 20,000 tu pengarah. Katalah satu paper you all nak buat 20,000. Kelulusan 20,000 pengarah rasain. Ya, tu kita dah ambil ketetapan begitu. Walaupun Mawib tak kisah sebenarnya, tapi dia kata terpulang kepada Jami bagi pelajaran untuk pengawalan. Kita mengawal. Ustazah, sepatutnya laporan yang diberikan kepada Mawib tu bukan direct Mawib tapi melalui Jawi Mawib. Tak, masih nak baca mohonnya kita, laporan tu hantar dua salinan. Mawib pun hantar, kakak-kakak pun hantar. Tapi kita nanti masuk kat dalam format yang kita dah formatkan. Kita tak nak hard copy, nanti kita orang tergelam dengan kertas-kertas. Nanti kita belajar. Ya, betul. Mawib ni saya. Ini untuk yang RM30,000 tu Kalau yang sebenarnya banyak-banyak program pun, nanti kita akan keluarkan satu memo selepas kertas kerja format dia. Apa-apa program dia perlu ada minit curai. Okay, minit curai, bukan minit cerai. Lain dia jadi minit mesyuarat, minit curai, minit cerai. Apa lagi? Ada jenis minit apa lagi? Minit bebas. Kita ada banyak jenis minit. Jadi, you buat minit curai namanya. Okay? So minit curai ni dia selepas program. You datang sini, you apa nota-nota lagi ada minit curai. SK selalunya ada. Ada tidak? Tak ada, you pergi saja. You pergi SK dia ada minit. Saya nak minta kat PT, saya nak template minit curai. Dia akan bagi, tulis tangan pun boleh. Dan minit curai ni perlu dibuat sebab dia adalah audit untuk program itu telah dilaksanakan dan keberkesanan impak program itu. So you pun kena biasakan nak buat program, kita nak laporan. Sehingga ke saat ini, setahun saya berada di Jawi, semua program-program yang saya luluskan tidak pernah ada laporan. Ya, sakit. Macam hari ni, macam bengkel ni, banyak tu kewangan tu. Oh, dia rekod belakang. Duit sekolah. Okey, untuk ketua-ketua guru, okey, saya faham. Sebelum ni saya tahu selamanya dia keluarkan, dia pergi IKK tu, saya ingat dia keluarkan memo kan. Okay, memang ada duit sekolah itu untuk ada portion 20%. 20% untuk pengurusan pentadbiran. Okay, jadi kalau pergi keluar, pergi program apa benda semua untuk tuntutan dalam perjalanan, sekiranya bawah 500, you luluskan. Tetapi siapa yang nak luluskan you punya duit tu? Ke kita. Hantar kepada kita. Ini untuk yang claim claim menggunakan operasi pengurusan pentadbiran 20% untuk ketua guru. Kalau guru-guru biasa, macam biasa, dia mohon you luluskan bawah 500. Tapi untuk you, hantar ke bahagian. Untuk bahagian luluskan penggunaan tu. Walaupun bawah 500. Lebih 500 pun dia, bawah 500 pun dia. Faham tak maksud saya? Sebab kita tak nak you punya, you yang teruskan. It's something wrong. So biar ada orang kedua bahagianlah. Okay?
Okay, macam biasa. Ya, Yusuf. Sabar, Yusuf. Contohkan untuk program ini, kita disuruh oleh jabatan untuk buat dua kertas kerja. Aha. Untuk mengeluarkan duit RM498. Okay. Untuk dua orang peserta. Okay. Adakah ini kita mempunyai laporan kewangan untuk kita masukkan untuk sekolah? Riset-riset ke apa ke untuk program ni? Yang paper you buat untuk program ni, you sign. Saya sign. Macam mana saya nak olahkan laporan kewangan untuk program ni? Sedangkan hari itu hanya cakap daripada mulut daripada jabatan. Tapi kami tak ada memo untuk suruh kita keluarkan duit. Tapi jabatan suruh keluarkan duit RM498 kan. Jadi kita kena buat kertas kerja untuk sekolah, dua kertas kerja spread. Lepas tu untuk dibayar kepada program ini. Macam mana kah kaedah kewangan? Faham? Sebab program ni program penting. Kita tak boleh nak buat dalam tak ikut seramai-ramai macam ni, dua siri. Kalau kita yang tersebut, kita perlukan benda ni sebab kita nak hantar laporan audit ni ke Mawib. Sebab selama tahun kita kena hantar ke Mawib laporan keuangan kita. Jadi kita buat, ni program yang sepatutnya kita buat. Dan Mawib, dia tak kisah pun macam mana macam Isma tu, yang penting dia nak laporan. Okay, jadi kalau kita pun tak bajet, saya kata orang ni yang banyak duitnya. Jadi kita terpaksa menggunakan cara ni. Maksudnya setiap sekolah, okey, kalau kita keluarkan memo, kita kata macam ni. Okey, setiap sekolah buat program sendiri-sendiri di tempat masing-masing. Kita tak ada kumpul. Siapa yang nak mengurus? Tak boleh kan? Tak boleh, kita tak boleh nak mengurus. Jadi itu yang kita kata kelulusan dan kita dapat kebenaran daripada TPP dan TPPK untuk mengadakan program ni. Jadi maksudnya setiap sekolah seumpama macam sekolah murah ni buat program. Tapi kita kumpulkan dalam satu tempat supaya kita boleh selaraskan bersama. Dan kita tambah lagi dengan elemen-elemen program-program yang lain. Sebab itu saya bukan untuk buat mengurus keuangan je. Ada integriti, ada aset, ada keuangan, ada peperiksaan. Jadi dalam 3 hari 2 malam ni, kita kata kita dah lengkap sekali ni je setahun. Okay, tapi untuk yang tu nanti, maksudnya dampit tu memang tak ada resit kan? Sebab nanti kalau kita tak resit, kita boleh bagi, kita boleh buat kopi, apa yang kita bayar ni untuk masuk kan? Tapi tak, kalau kita belanja ni RM75,000. Ustaz-ustazah bayar RM4,499 je. Nampak tak? Okay. Nak tu resit tu, kita boleh buat kopi untuk bagi RM120. Berapa RM120? RM130 kecuali dah buat lah. Tolak 5, RM125. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Kita boleh uruskan itu. Okey, jawapan dia senang je. Untuk ni, yang penting ada paperwork. Ada paperwork dan ada penanda tangan. Okey, dan program ini adalah program jabatan. Sekiranya di audit sekalipun, sejabatan boleh jawab. Yang ini memang kita buat untuk kita kumpulkan semua. Yang penting ada paperwork. Paperwork ada tak? Yang penting. So, untuk receipt, kita boleh kolektifkan RM75,000. Tapi apa kita nak bagi you receipt? Faham tak? Sebab paper tu kita ada. Okay, so bolehlah. Right, clear kan? Saya faham je in term of documentation je. Tapi kita tahu program tu diadakan. Dan semua kafah buat program yang sama. Okay, clear? Lagi Ustaz Wan, Wan. Oh, okay. Kadar hanya ikut untuk pergerakan mileage je. Minyak kereta. Betul tak? Kita kami ada 1 km 85 sen. Dia kira pergi balik bermalam, kami ada rate. Kafah ada rate? Dia tak ada. Kafah, you tak boleh bermalam lah. Maksudnya, you tak boleh bermalam sebab you kena guna duit untuk bayar duit untuk bermalam. Tapi sekiranya, katakan saya faham situasinya. Kata ada program yang perlu minta bermalam.
Itu yang dia kena buat paperwork untuk bayar, untuk bermalam. Tapi untuk klaim lain, klaim perjalanan sahaja, pergi dan balik. Rate, saya faham, rate. Nak kira dia orang punya kafar macam mana? Takkan nak bagi juga 85% ke? Wani bagi 500. Saat itu IKK siapa? Boleh tak share? Saya tak ingat IKK di Kelantan. Tak boleh, lebih baik. IKK, Iktifal Kafar Pemaksaan, siapa pergi? Saya balik kampung saya. Saya pergi tapi saya tak, saya tak claim. Sorry. Berapa dia panggil? Dia tak claim, dia baik. Wah. Tuan tak claim. Dia pun yang tak ingat. 85 sen? Ya. Saya tu hari membagi pentadbiran di Terengganu. Okey. Kadar tu siapa cakap kan? Jakim. Oh, Jakim. Oh, okey, kita dah ada jawapannya. Kadar ikut kadar kerajaan. Kalau Jakim dah tentukan untuk menyelit untuk kafar. Okey. Sekarang ni 1 km 85 sen, tapi dia ada sehingga ke 500 km lebih, lepas 500 km 80 sen. Dia kurang 5 sen, 5 sen. Kalau motor 55 sen. Saya sepanjang saya duduk jauh ini saya tak pernah claim lagi. Ada halal lah demi agama kan. Tak pernah claim lagi. Dulu kat kementerian saya claim memang banyak. Sangat banyak. Dekat sekarang kat jauh saya tak claim. Sebab dekat-dekat kan. Jauh juga tapi belum tak claim lah. So rasa tak apalah. Malas nak buat claim. Berat clear kan? Untuk claim, lagi ustazah belakang. Tadi ada yang kata ustazah. Ustazah baju kuning. Riz, tol, oh, ya. Tol semua kira ni. Ada lagi? Dah ada claim ataupun receipt? Sampai 5 ni, lebih lah ni. Ya, ada receipt. Banyak lah. Ustazah tengah repeat. Dia dah sistem. Perinah, perinah. Ceramah saya sendiri. Perjalanan. Ada lagi? Perjalanan. Tak apa. Apa-apa persoalan boleh tulis kat kertas. Boleh pas pada mustia. Nanti kita akan cuba jawab lah. Untuk perjalanan ataupun minyak. Ataupun boleh sahaja email secara peribadi. Kalau ada soalan-soalan. You buka je saya punya directory tu Ustazah Siti. Kalau saya Arif A-R-I-F .Izuddin A-I-Z-U-D-D-I-M betul tak? @jawi.gov.my. saya akan reply. Don't worry, pukul 12 malam pun aku reply, 2 pagi pun reply. Don't worry. You hantar email ke 11 Cik Ugafa 11.43 malam. Saya tengah tengok cerita Korea kat handphone, teng masuk email. Terus jawab. Saya jawab 11.53 malam. Boleh, dua-dua ni. Alright? So ada lagi? Tak ada, saya tutup. Terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapat manfaat. Kita jumpa lagi di lain masa ya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada muslim.